Okey. Ni adalah tape ya, kita nak tampal bocor. Okey, bocor kat mana? Kat sini tempat bocornya. Okey, ini adalah kolam kanvas. Okey. Bocornya tu di situ. Dapat kesan. Di situ. Nampak tu. So kita akan tampal lah. Okey, dah ngamuk ah. Ni kemah-kemah ni. Tak guna lagi. Guna untuk kemah lah. Kan? So kita tampal kat situ. Ni bukan tampal periuk tu bukan ni. Memang tampal kanvas. Kalau pergi kedai tu tanya cakap je nak tampal kanvas. Tampal tangki air. Tangki air pun boleh tampal pakai benda ni. Ada dua rasanya lubang. Kat atas je tu ada satu lagi. Kecil lah tapi yang atas je tu. Yang ni. Atas ni memang tak bocor lah. Air lalu pun dia tak keluar. Sebab kecil. Okay. Pandai lah dia kata air lalu tak keluar. Mestilah keluar. Okay. So kita nak buat macam mana ni kolam ni. Dia akan jadi macam ni nanti. Biarkan dia kat situ. So ada beberapa lubang lagi yang perlu ditampal. Ni pun lubang juga. Nampak tu lubang. Lubang yang perlu ditampal lah. Okay. Ini adalah kolam yang lain. Okay. Okay. Ini dah siap lah. Dalamnya ada ikan ni. Dalamnya. Kau dapat lihat tu ikannya. Nampak? Ni ikan ni bagi kawalan jentik-jentik lah. Sebenarnya kita letak ikan lain. Okay. Di tepi-tepi ni kita buat hiasan. So untuk ikan lain lah. Yang ini kolam yang kita dah letak baja. Okay. Di dalamnya ada baja, ada kutu air dan sebagainya lah. Aduh, ada motor lalu. Masa ni lah motor pun nak lalu. Masa Wak nak bercakap ni. Okay, ni ada oksigen. Daripada pump oksigen lah. Yang besar tu. Okay. Yang kanan sana tu. Yang dah lama tu. Terus bawah tu ada ikan keli. Ada ikan. Ikan apa ni? Talapia sebagainya. Okay. Macam okay tak? Pakai bahan terbuang je. Pakai kanvas. Kanvas kemah. Musim kenduri tak ada kan. PKP ni. So kemah tu. Daripada kenduri tak ada. Lebih baiklah kita buat benda ni kan. Kawan sahabat seorang tu pun. Tak bila. Nak kenduri ya. Tapi dia kerja dia sekarang tampal lubang je lah tu. Okay. Yang sebelah sana tu dia akan jadi pelantar. Okey, nampak tak ada katak lah dalam tu. Okey, jumpa lagi, bye. Iya ke? Okey. Sebelum tampal tu kena gosok sikit. Gosok kena lebih sikit lah. Bagi bersih. Daki-daki tepi tu juga ada. Kan? Ni tampal ni tak kisah. Walaupun ada air, dia boleh tampal. Ni special punya menampal. Tapi air banyak sangat tak boleh lah. Kena lap lah. Maksudnya. Macam tu tempat dia cuci bagi air kan. Lepas tu kita lap. Yang sebaiknya lah. Korang jangan pula dalam air rendam-rendam tu korang pergi tampal. Memang lah tak boleh. Kan. Tengok tu dia cuci kan. Lepas cuci nanti dia lap dengan baju dia. Macam tu. Lepas tu tak bawa kain lap. Tak boleh pakai topi dia ni. Nampak tu. Nampak. Dia lap dengan baju dia. Tu Wak dah cakap. Dah biasa dah. Lap dengan baju je. Lepas tu dia tampal lah lubang tu. Nampak macam tu je. Okay, nampak tu. Tampal je macam tu. InsyaAllah. Tahan lah dia takkan bocor. Kenapa Wak cakap macam tu? Sebab kolam-kolam yang lain yang tadi sana pun ada juga bocor. Tampal dengan macam ni. Selesai satu masalah. Jumpa lagi.